wa'tazil 'aduwaka wahdhar sadiqaka illal amina wa la amina illa man yakhshallaha. Masih melanjutkan nasihat Umar ibn Khattab yang disebut dengan asar. Ucapan-ucapan sahabat itu kategorinya hadis juga, cuma hadis-hadis yang mauquf namanya. Kalau sampai kepada Nabi, hadisnya hadis marfu, ma udhifa ila nabi qaulan au fi'lan au taqiran fa huwa marfu. Jadi kalau ucapan, perbuatan, keputusan sampai itu adalah ucapan perbuatan Nabi, nah hadisnya hadis marfu, namanya terangkat sampai Nabi. Kalau ucapan sahabat, hadis juga, cuma hadis namanya hadis mauquf. Ucapan sahabat kategorinya hadis juga, cuma hadis mauquf. Ada nasihat-nasihat tabi'in, generasi di bawah sahabatnya tabi'in ya, hadis juga, cuma hadis maktub namanya. Hadis maktub, ucapan yang disandarkan pada ucapan tabi'in. Kalau hadis mauquf, ucapan yang disandarkan pada ucapan-ucapan nasihat para sahabat, semuanya itu sahabat-sahabat namanya, atau disebut asar. Kalau sampai kepada Nabi namanya marfu, apa yang disandarkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan dan keputusan disebut hadis, hadis marfu ya, sampai kepada Nabi betul ucapan Nabi, perbuatan Nabi dan keputusan Nabi. Kalau ini nasihat Umar ini kategorinya hadis mauquf atau asar sahabat. Apa nasihat? La tatakallam fi ma la ya'nika, kata Umar. Jangan engkau berbicara, la tatakallam, jangan engkau berbicara fima pada apa-apa, la yaknika, yang tidak bermanfaat bagimu. Kadang-kadang kita ngomong apa aja kita ngomong gak ada manfaat, jelek tuh ya. Muru'ah kita, keberadaan kita gak bagus. Orang tuh ya sedikit bicara ya. Ya orang bilang keep silent gitu. Silent is gold gitu. Orang barat bilang silent is gold, diam tuh emas. Orang kalau bicara mah kelihatan gobloknya, makanya kalau orang goblok jangan ngomong. Kalau goblok ngomong kelihatan ada gobloknya. Sebenarnya kalau dia nggak ngomong nggak kelihatan goblok tuh. Orang kan misteri pak, misteri. Justru yang diem itu penuh dengan misteri. Air itu yang tenang misteri pak, ada buayanya. Kalau air deres tuh ya cetek itu mah. Sama juga kalau orang banyak ngomong, sehingga air deres tuh cetek. Orang yang nerima air diem pak, dia mau di bawahnya ada anak konda, ada buaya segala macam. Sama juga orang kalau diam tuh misteri, orang terbak. Kalau kita yang bodoh tuh ya, kalau orang bodoh diam itu sebenarnya bagus. Ya kalau orang alim diam tuh aibun, celak. Kalau orang bodoh diam tuh zainun, hiasan. Orang bodoh dia diam itu bagus, zainun. Kalau orang alim diam aibun, celak. Orang alim tuh enggak boleh diam. La yam bagi lil alim ayyaskuta bi ilmihi. Walayam bagi lil jahil ayaskuta bi jahlihi. Enggak boleh orang alim tuh diam dengan ilmunya, dan enggak boleh orang bodoh tuh diam dengan kebodohannya. Tapi satu saat orang bodoh kalau dia ngomong kelihatan goblok ya. Padahal kalau dia enggak ngomong enggak kelihatan gobloknya. Ya, dia ngomong kelihatan ada gobloknya tuh. Itu yang tampil-tampil di TV tuh katanya. Karena kalau enggak ikut ngomong kan enggak tenar, dia ikut ngomong. Padahal kalau dia ngomong kelihatan gobloknya. Sebetulnya dia enggak ngomong tuh enak misteri. Maksudnya orang pintar pegagaya. Ya dia simpan kebodohannya. Dia ngomong kelihatan gobloknya. Maka Umar kata la tatakallam fi ma la ya'nika. Jangan kau berbicara pada apa-apa yang tidak manfaat bagimu. Jangan ngomong yang enggak manfaat, ngomong yang manfaat. Kata Nabi, min husni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi, siapa orang yang beriman kepada Allah, falyakul khairan, hendaklah ia berucap yang baik. Kalau ngomong yang baik, kalau enggak falyasmut, kalau enggak ngomong yang baik diam. Bukan falyaskut tuh, hadisnya falyasmut, beda as-sukutu dengan as-somtu. Terjemahannya as-suku tuh diam, as-som tuh diam juga, beda jauh. Kalau as-som tuh diamnya karena akhlak. Kalau as-suku tuh diamnya karena diomelin orang, Pak. Tuh ngomong mulu diam, nah dia diam sukut namanya. Tapi kalau as-som tuh diamnya karena akhlak, dia enggak perlu bicara. Kapan berbicara waktunya bicara, kapan enggak, itu as-som tuh namanya. Maka as-som tuh diam enggak ngomong, tapi dasarnya akhlak, diasari akhlak. Kalau as-suku tuh diam dasarnya karena diomelin orang. Dia jangan ngomong mulu, puyeng kepala gue, lo ngomong mulu kan gitu kan. Akhirnya dia diem ya, karena diomelin orang, sukut. Tapi kalau as-somtu
diamnya karena dasarnya akhlak. Emang gak ada banyak diam, sukut ya. Nabi kan gitu, Nabi aja man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau ngomong keluar dari mulut kita yang baik, kalau enggak keluar yang baik cukup diam. Ini kan yang baik kagak baik, malah banyakkan yang kagak baik keluar dari mulut kita, bukan orang beriman. Maka nasihat Umar sama nih, la tatakallam fi ma la yakni, jangan kau berbicara pada apa-apa yang tidak manfaat bagimu. Pernah dengar nama Luqman? Pernah dengar nama orang namanya Luqman? Nama surah Al-Qur'an kan nih, ada surah Luqman. Siapa pemilik nama ini? Luqman itu dalam tafsir kata beliau, orang yang tidak berjumpa dengan aku, dia sebut kriteria fisiknya. Saya ini orang yang berkulit hitam, berambut keriting, berbibir tebal dan keras. Bagi orang yang tidak berjumpa dengan aku, kata Luqman, saya ini orangnya, pertama, orangnya kulitnya hitam, rambutnya keriting, berbibir tebal dan keras. Bapak bayangin dah, orang dengan tiga sifat itu bayangin. Bayangin ini, setengah detik ya Pak. Orang kulitnya hitam, rambutnya keriting, berbibir tebal, bayangin orangnya, setengah detik aja. Sudah kebayang dong? Sudah kebayang sosoknya? Jangan nengok sampingnya Pak. Kayaknya ente lah diomongin nih. Ya Luqman itu bagi orang yang tidak berjumpa dengan aku, saya ini orang yang berkulit hitam, berambut keriting, berbibir tebal, kita bayangin. Oh, udah kebayang orangnya ya? Subhanallah, secara fisik jauh dengan kita sempurnanya. Tapi subhanallah, karena akhlaknya, orang ini namanya diabadikan menjadi nama satu surah Al-Quran. Kalau surah Yusuf wajar pemilik namanya Nabi Yusuf alaihissalam ganteng. Surah Hud wajar, surah Ibrahim wajar, surah Muhammad Rasul wajar. Ini surah Luqman. Padahal pemilik nama ini orangnya berkulit hitam, rambutnya keriting, berbibir tebal, tetapi dianugerahkan oleh Allah menjadi nama satu nama dari surah Al-Quran, surah Luqman. Ya, sungguh luar biasa berarti orang. Orang sezamannya itu terheran-heran melihat. Ya Allah, ini orang fisiknya kayak begini kok mulia sekali. Walaqad atayna Luqmanal hikmata nishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tuh Luqman Hakim tuh diangkat namanya, dianugerahkan menjadi salah satu nama surah Al-Qur'an. Orang-orang sezamannya ini hidup pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Jadi Luqman Al-Hakim itu hidup pada zaman Nabi Daud alaihis. Sebelum Nabi Daud diangkat jadi nabi, ini Luqman itu sering ngasih fatwa, Pak. Sering menjadi rujukan orang-orang yang sezamannya untuk menanyakan nasihat-nasihat. Makanya ada surah Luqman nasihat. Kalau kita pengen nasihat anak, buka surah Luqman itu isinya. Orang sezamannya itu banyak merujuk pada Luqmanul Hakim soal nasihat. Hebatnya beliau setelah Nabi Daud diangkat jadi nabi dengan kitabnya Zabur, beliau berhenti ngasih fatwa, kata beliau. Saya berhenti sampai di sini karena ada orang yang lebih mulia yang Allah tugaskan untuk ngasih fatwa kepada dia lah, Daud alaihi salam. Jadi mundur tuh karena ada orang lebih pantas tuh, Luqmanul. Orang-orang sezamannya heran-heran. Orang sosok kayak begini kok mulia benar sampai benar. Bima nilta ma nilta, kata. Bima nilta, karena sebab apa engkau mendapatkan ma nilta, apa yang kau telah dapatkan kemuliaan. Bima nilta ma nilta, sebab apa kau engkau mendapatkan kemuliaan yang kau telah dapatkan. Beliau cuma jawab, saya diginiin sama Allah, katanya disanasin dengan tiga. Sidkul kalam, sidkul kalam, jujur omongan. Ada ul amanah, melaksanakan amanah. Yang ketiga, tarku ma la ya'nini. Tiga hal, kalau kalian tanya, bima niltu ma niltu, apa yang aku dapatkan? Karena sebab itu sidkul kalam, jujur omongan.
Luqman itu orangnya jujur, enggak pernah bohong, Pak. Maka ungkapannya berhikmah, banyak hikmahnya. Sidqul kalam. Yang kedua, adaul amanah, melaksanakan amanah. Yang ketiga, tarku ma la ya'nini, meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat. Banyak tuh, banyak kita nongkrong-nongkrong pinggir jalan sampai jam 2 tuh nongkrong ngobrol gitu. Ya Rasulullah enggak pernah tidur malam-malam, Pak. Habis bayang Isya Rasulullah tidur tuh. Tidur Nabi itu. Jadi tidur Nabi sore-sore, enggak malam-malam, kita tidur jam 2, jam 3 nungguin bola kan gitu ya. Oh, udah kadang-kadang masyaallah. Itu tinggalkan apa-apa yang tidak manfaat. Kalau waktunya tidur-tidur untuk bisa tahajud. Kalau tahajud itu ternyata tidak menyalahi akal sehat kita. Tidur jam 9. Jadi kalau tidur jam 9 nanti bangun jam 3 malam udah memenuhi kebutuhan tidur kita kata dokter. Jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 jam. 7 jam? Ya tidur jam 9 tuh, jam 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 7 jam. Tanya dokter dah. Kebutuhan kita untuk tidur tuh 6 sampai 7 jam. Jadi kalau ada wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asa karabbuka maqaman mahmuda. Sudah memenuhi hajat tidur kita 7 jam. Tidurnya jam 9. Jadi bangun, seger. Tidurnya jam 9, nanti jam 3 bangun. Enggak menyalahi akal sehat. Justru itu bikin sehat. Orang-orang yang punya permasalahan jantung, rajin-rajin sholat tahajud, Pak, biar jantungnya sehat. Karena udaranya bagus, bersih, itu jantung. Tuh Luqman begitu tuh. Ya, sidqul kalam, jujur omongan, adaul amanah, melaksanakan amanah, tidak hianat. Yang ketiga, tarku malayakni, ini meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat begitu. Sampai diangkat derajatnya menjadi waliullah. Bukan nabi, bukan rasul, tapi wali ya. Luqmanul Hakim tuh wali. Bukan rasul, bukan nabi, tapi waliullah, awliyaullah. Nah, samain la tatakallam fi ma la ya'nika, jangan kau berbicara pada apa yang tidak manfaat bagimu. Yang ngomong sekedarnya waktunya ngomong-ngomong ya, kalau diperlukan ngomong. Wa'tazil aduwaka, wa'tazil, dan beruzlahnya, beruzlahlah engkau dari, hindarilah musuhmu. Wa'tazil, dan mengasingkanlah engkau aduwaka dari musuhmu. Jangan berharap ketemu musuhnya. Wa'tazil, dan beruzlahlah engkau dari musuh. Uzlah itu kontemplasi, menghindarlah engkau dari musuhmu. Jadi enggak boleh berharap ketemu musuh, jangan. Gua ngarep ketemu kuntilanak nih, jangan. La tatamannau liqa'al adu, jangan berharap ketemu kunti. Gua pengen ketemu kuntilanak, jangan. Wa'tazil aduwaka, dan menghindarlah engkau dari musuhmu. Jangan cari musuh, justru menghindar dari musuh. Tapi kalau udah ketemu, jangan kabur, lawan. Karena kita ini enggak ada kalah kita. Yaglib au yuktal. Orang Islam itu enggak ada bahasa kalah, Pak. Yaglib au yuktal, menang atau terbunuh. Menangnya mulia, terbunuhnya syahid. Jadi makanya, infiru khifafan wasiqalan. Berangkat, mau berat, mau ringan, berangkat. Ya, kalau berharap ketemu musuh jangan wa'tazil aduwaka, tapi kalau sudah ketemu musuh jangan mundur. Bahasa orang Islam itu enggak ada kalah, ada yaglib au yuktal, menang atau terbunuh, dua-duanya mulia. Menangnya mulia, terbunuhnya mulia, syahid. Makanya infiru khifafan wasiqalan, berangkatlah kalian, mau ringan mau berat, berangkat. Ya, kalau udah berangkat perang enggak boleh pulang lagi. Wah, acok gue pulang, musuhnya udah gede banget, ah gue pulang aja gue tidur lah. Enggak, berangkat lah, perang juga. Menangnya mulia, matinya syahid. Wahdar sodiqoka, dan waspadailah kawanmu. Waspadailah, wahdar sodiqoka, waspadailah. Nah, kawan waspada juga, jangan aman-aman saja, bisa jadi menikam dari belakang. Wahdar sodiqoka, dan waspadailah olehmu sodiqoka, kawanmu. Illal amina, kecuali orang yang bisa dipercaya. Ya, waspadai kawan, illal amin, kecuali kawan yang bisa dipercaya. Wala amina, dan tidak bisa dipercaya, illa kecuali man yakhsallaha, kecuali orang yang sangat takut kepada Allah. Jadi sama kawan tetap waspada, kecuali itu awan amin, orang yang terpercaya. Tapi tidak ada bisa orang disebut terpercaya kecuali orang yang sangat takut kepada dia, nitip-nitip sama dia tuh mekawan. Tapi waspada juga. Banyak enggak yang ditipu mekawan?
Gua enggak nyangka bertahun 20 tahun nipuh tuh. Makanya wahdar shodiqaka. Jadi kecuali dia orang terpercaya, illal amin wala amina illa man yakhshallah, dan tidak ada orang bisa dipercaya kecuali dia sangat takut kepada Allah. Jadi kawan yang itu as-shadiqul amin. Kawan yang bisa dipercaya. Kawan yang bisa dipercaya itu man yakhshallaha, kawan yang sangat takut kepada Allah. Bagus nasihatnya. Terus sekarang banyak susah nyari orang jujur, Pak. Nyari orang pintar banyak. Orang pintar, orang jujur, Mas, orang benar Mas susah. Kalau yang pintar banyak, justru yang pintar-pintar nipu semuanya. Gelarnya profesor, doktor, doktor, dua tuh double degree ya. Profesor, doktor, doktor, nama. Terus belakang masih ada lagi MSc, MBA, MM, MPDI, MCK, KPK terus. Ya kan belakang MPDI, MM, MBA, MSc. Terus apalagi MPDI, MCK, habis MCK KPK kerjaannya berak doang. Ya, kerjaan gelar tinggi-tinggi, kerjaan berak doang. Belakang gelarnya apa? Pinter-pinter. Jadi enggak ukuran pinter tuh jujur. Yang kita perlukan kan orang yang jujur. Amin, terpercaya, amanah. Omongan saya benar enggak? Ya, ada profesor, doktor, doktor, belakang lagi berjajar sampai susah ngapainnya? MM, MSc, MPDI, MBA. Terus sampai lagi MCK, mandi cuci kakus, akhirnya KPK lu sekolah-sekolah tinggi jauh-jauh ke Amerika, kerjaan pulang Indonesia berak luang kerjaan lu, nah gitu dah. Illal amin wala amina illa man yakhshallah, dan tidak ada yang bisa dipercaya kecuali orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Anasat wala tamshi ma'al fajiri, jangan engkau berjalan dengan orang yang zalim. Wala tamshi ma'al fajiri, jangan kau berjalan bersama orang fajir. Fajir itu zalim, jahat. Wala tamshi ma'al fajiri, dan jangan kau berjalan bersama orang fajir, orang jahat. Fayu'allimaka, maka ia akan mengajarkan engkau min fujurihi, daripada kejahatannya. Kalau berkawan sama maling nanti diajarin nyolong. Kalau berkawan sama koruptor nanti diajarin korupsi. Kalau berkawan sama tukang mancing nanti diajarin mancing, kan gitu ya. Kalau berkawan tukang bohong nanti diajarin bohong. Kalau kawan dengan orang zalim nanti diajarin la tamshi ma'al fajir, jangan kau berjalan dengan orang yang zalim. Jangan berkoalisi lah kita. Wala tamshi ma'al fajir fayu'allimaka min fujuri, maka ia akan mengajarkan engkau min fujurihi, daripada kejahatan yang kedzalim. Jadi ikut korupsi, ikut zalim, ikut bulldozer orang. Wala tutlighu ala sirrika, dan jangan kau perlihatkan kepadanya ala sirrika, atas rahasiamu. Jangan suka-suka buka-buka rahasia, Pak. Jadi rahasia itu sebenarnya cuma kita aja dengan Allah. Ya kan ada nih, lu doang yang gue ceritain, lu jangan ngomong melain nih, ini rahasia nih. Lu doang akhirnya cerita lagi, cerita aja, jadi sekolah hebar kampung, tahu semuanya. Jadi rahasia itu cuma kita nyimpen. Ya, dengan Allah kadang-kadang, nih ame ente aja ngomong ya, itu jangan ngomong melain nih. Jangan ngomong lagi, emang ini jangan ngomong cerita mereka, lu doang, ayo selebar kampung, tahu tuh, pada tutlihu ala sirika, jangan kau perlihatkan kepadanya atas rahasiamu. Jadi cukup kita yang megang aja rahasia, kita yang tahu. Yang kadang-kadang saking percayanya curhat semuanya, dari A sampai Z diomongin, nah, tinggal jadi musuh gampang dah. Itu kan jadi kawan tuh cerita semuanya, satu jadi musuh, udah diumbar lu, masa tuh, aibnya tuh, dia cerita sama gue semuanya tuh, awal, rugi tuh. Karena kita pernah cerita rahasia kita pada orang. Satu saat dia jadi musuh. Satu saat jadi musuh. Udah rahasia kita diaur sama dia. Ya, lu bukan musuh sama dia. Ah, gak beres itu orang. Karena kita pernah cerita dulu diaur aja. Ya, kesian. Karena kita sudah buka rahasia kepada fala tutliku, maka jangan kau perlihatkan kepadanya ala sirrika, atas rahasiamu. Wala tusawir fi amrika, dan jangan engkau bermusyawarah. Wala tusawir, dan jangan engkau bermusyawarah fi amrika, di dalam urusanmu. Illal ladina, kecuali orang-orang yang yakhshallaha ta'ala, orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Jangan engkau bermusyawarah fi amrika, di dalam urusanmu. Illal ladina, kecuali orang-orang yang yakhshallaha, yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan sembarang ngajak musyawarah, kecuali yang kita ajak musyawarah orang yang sangat takut kepada
orang bertakwa. Jangan musyawarah orang yang brengsek, nanti hasil musyawarahnya brengsek juga. Wala tusyawir, dan jangan kau bermusyawarah fi amrika, di dalam urusanmu, illa alladzina yakhshallaha, kecuali orang-orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Ini pelajaran, pelajaran kita. Banyak pelajaran akhirnya kita sering dikecewakan orang karena saking percayanya. Hanya Imam Syafi'i itu kata, salamun ala dunya idha lam yakun biha sadiqun 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 wa'di munsifa. Imam Syafi'i bilang salamun ala dunya, selamat tinggal dunia itu. Kalau selamat tinggal artinya mah, salamun ala dunya, selamat tinggal dunia, lebih baik mati aja. Idha lam yakun biha, kalau tidak ada di dunia, sadiqun, seorang sadiq. Sadukun, yang sangat jujur. Sadiqul wa'di, yang menempati janji. Munsifa, ia bersifat. Selamat tinggal dah, kalau di dunia enggak ada yang sadiq, saduk, sadiqul wa'di, munsifa. Saking Imam Syafi'i itu kecewanya kalau ada orang yang mengkhianati. Salamun, selamat tinggal dunia. Dan lebih baik mati aja. Idza lam yakun biha, kalau di dunia ini tidak ada lagi orang yang sadiq. Saduk, sadiqul wa'di, munsifa. Seorang sadiq, saduk yang sangat jujur, sadiqul wa'di, yang menepati janji, munsifa, ia bersifat. Kalau isinya pengkhianat semuanya, udah rusak dah. Rusak pengkhianat. Roboh dunia ini kalau isinya pengkhianat. Maka kalau orang jujur, siddiq, amanah, tabligh, fathonah. Pilih yang jujur, yang amanah, yang siddiq. Ya, jangan sampai pilih orang yang zalim, orang yang curang, tukang bohong, hancur. Kasalamun ala dunya idza lam yakun biha shadiqun shadukun shadiqul wa'di munsifan. Ini kawan. Dan anak percaya mente ya, anak percaya gitu kan, dia khianat. Udah percaya, udah setengah mati, udah korbannya dikhianati, kecewa tuh. Maka tidak ada yang baik kecuali sadiq. Saduq, sadiqul wa'di. Dan bahasa Arab tuh kawan tuh banyak banget, ada sahib, ada jalis, ada rafiq. Kalau sahib tuh yang menemani, jalis kawan duduk, rafiq yang menemani dalam perjalanan. Kalau rafiqun, orang yang menemani perjalanan, bisa jadi di tengah jalan pecah kongsi. Tapi kalau shodiq ini paling mulia. Makanya Imam Syafi'i kata-kata shodiq bukan jalis. Kalau kawan duduk menemani kita duduk, ada capek dia pulang. Sahib juga menemani, bosan dia pisah. Kalau rafiq menemani perjalanan, di tengah jalan pecah kongsi. Ya, tadinya mau ke Bandung, dia putar balik, dia mau ke Sumedang, pisah jalan. Itu rafiq. Kalau sodik itu sampai mati sodik, maka salamun ala dunya idza lam yakun biha sodikun sodukun sodikun wa'di munsifa. Maka jadilah sodik. Makanya Abu Bakar Asid, Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan Isra dan Mi'raj. Tiada sahabat menyebut nama, semuanya sahabat. Umar ibnul Khattab, anaknya Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi, ya, Abu Bakar ibnu Abi Quhafah, bapaknya Abu Quhafah sebetulnya. Kalau Umar ibnul Khattab anaknya Khattab, Utsman anaknya Ali, Utsman bin Affan, Ali anaknya Abu Thalib. Abu Bakar enggak pakai Abu Bakar ibnu Abi Quhafah, tapi Abu Bakar As-Siddiq, sebuah anugerah dari Nabi setelah diceritakan Isra dan Mi'raj. Shaddaqtu ya Muhammad, aku benarkan kau, yang jangankan sekedar lebih dari Isra dan Mi'raj, shaddaqtu, karena aku percaya engkau orang jujur, maka ceritamu pun aku percaya. Shaddaqtu, juga makasih nama Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bapaknya Abu Quhafah. Enggak pernah dalam literatur sejarah Abu Bakar ibnu Abi Quhafah, tapi Abu Bakar As-Siddiq ya, lakop dari Nabi sebagai anugerah penghargaan kepada beliau yang membenarkan Isra dan Mi'raj, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq, makanya penggunaan kata shodiq itu anta shodiqi, engkau adalah kawanku, itu lebih dari anta shohibi, anta jalisi, anta rofiki, anta shodiqi. Betulun, saya percaya pada engkau dan engkau pun mempercayakan aku, itu shodiq. Jadi saya percaya kepada anda dan anda percaya pada saya, itu no shodiq. Kalau shohibnya sekedar tawan aja, bisa aja pecah kongsi, bisa marah. Ropik bisa tengah jalan, jalis kawan duduk, udah bosan duduk, udah pisah. Dulu satu partai, sekarang lain partai. Jalis kawan duduk, kalau sodik enggak. Dari dulu sampai sekarang berkawan, karena percaya. Dia menjaga rahasia kawannya, kawannya menjaga rahasia, itu sodik namanya. Maka paling tinggi itu sodik. Sohib enggak sohib, jalis, rofik enggak. Paling zamin, ada lagi zamin.
paling tinggi shodiq. Makanya Imam Syafi'i pakai salamun ala dunya idza lam yakun biha shodiqun shodukun shodiqul wa'di munsifa. Wallahu a'lam. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan nasihat Umar ini menjadi pelajaran bagi kita ya dalam menjalani hidup kita, dalam berinteraksi sosial kita sama kita, pilihlah orang-orang yang betul-betul bisa membimbing kita kepada jalan yang baik. Enggak lain adalah orang-orang saleh ma'alladzina anallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Berkawanlah dengan ya orang-orang yang punya sifat minan nabiyyin siddiqin wali Allah syuhada' wassalihin orang-orang saleh. Al-Fatihah.